Halo teman-teman, balik lagi di channel gua, Extreme Tech. Kita lanjut match kedua. Ya, jadi match pertama gua kalah, teman-teman. Gila, 1-3. Gila, gua udah enggak tahu nih, mungkin match kedua ini mungkin hasilnya bisa mirip ya. Karena selain gua kalah faktor elemen, memang top memang dia teman-teman ya, Tsubasa-nya gila. Tsubasa ada AW juga lagi. Oke, gak apa-apa, kita berusaha aja teman-teman. Menarik sih kayaknya Solidarity Merah ya teman-teman ya. Ya sekarang gua baru dapet Misugi, tapi Solidarity gua nggak ini lagi, nggak penuh ya. Cuman 30. Paling tambah. Tambah si siapa? Kan si Misaki itu, Misaki baru ya 97 itu kan 15. Terus Misugi 15. Terus paling tambah itunya si Ken ya, tim skill Ken jadi 47 ya, 47 Japan merah ya. Tapi Japan merah gue strikernya cuman ini sih, yang kuat cuman Hyuga ya. Itu pun juga Brave Tiger sama ini, paling sama anak sekolahan tuh Masao apa Kazuo tuh yang merah tuh, gua lupa ya. よし、ここを通す。行け、ドライブパス。よし、守るぞ。よし、来い。 Wah, dia tuker posisi ya. Boleh ya tuker posisi ya. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Nih kita pis lagi deh. よし、行くぜ。絶対に俺たちが勝つぞ。守るぞ。よし来い。行くぞ。行くぞ。俺たちのサッカーはまだこんなもんじゃないはずだ。 行くぞ。ウィンドリブル。しかし勝利はないんだ。よし。わしが相手してやるかい。よし来い。行くぞ。 Ozora Tsubasa.
Wah, dapat rainbow. Wakabayashi Genzo namere na. Dia. Suma. Dapat nih. Moga-moga dapat ya teman-teman ya. Saka-la,一人じゃない。行くぞ。行くぞ。 Oke. Mamoruzo. Ah, yang ini aja dah. Kalau pakai Stormy, waduh, kan keblok juga kan. Rainbow dia. Mamori toshite yaru. よし、ここを通す。行け、ドライブパス。守るぞ、行くぞ。 Ini Misaki Dev ini bagus ya teman-teman ya. Menurut gua Misaki salah satu Misaki paling bagus. Ya kalau Misaki 97 itu dia bagusnya kalau jadi super sub. Ya kalau nggak jadi super sub jadi agak kurang ya. Nggak sesadis yang DF. Oke, kita tunggu dulu Hyuga-nya musuhnya mencar ya dekat-dekat Hyuga ini ya, karena banyak banget teman-teman potensi buat buat matching 3 itu agak gede, jadi bahaya. Oke, kita kasih tekanan dikit. Coba aja dah. Kita ngarepin bolanya mental ya. Tapi blokernya ada satu ya. Dia balikin lagi Misuginya ke kanan ya. そういっか。よし。よく見ておけ。これが俺の最強のシュートだ。行くぜ。
lemah sih ini Roberto, gua sih cuman 15 ribu paling ya teman-teman, dia full power deh. Kalau dia full power dia bisa pukul 3 kali ya dengan energi segitu. Oke. Cuman kalau warna agak susah ya teman-teman ya. Wah, dapat rainbow dia, mantap. Asra gua teman-teman, dia udah wantu. Tsubasa, Roberto. Gila. Cocok banget larinya ya. Mantep emang Tsubasa V2 ya. SDF V2 versi 2. Wing shot. Oh, dia cabut flash raiju shoot-nya ya, teman-teman. Oke, moga-moga. Ayo dong. Wah, gila, banyak banget cuy buff-nya ya. Kenapa ya, kok selalu kena ini ya? Mungkin karena momentumnya lebih kecil ya teman-teman ya, atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Kalau itu dia pakai flash raiju shoot itu udah masuk ya teman-teman. Oke, dicoba lagi. Bola adalah teman selamanya. Gila. Overhead kick. Apa sih momentumnya? 270. Oh, mungkin ya teman-teman ya, mungkin karena momentumnya kalah jadi masih bisa ketepis. Tapi kayaknya bahaya nih, coba kita lihat nih. Wah, masuk kali ini ya. Oke. Bisa gak nih kita cetak satu? Kita coba sekali kasih juga ya. Oke, cuma bisa ini teman-teman nih, tendangan terakhir. Setelah itu sudah bye bye. Oke, dia bisa pukul ya sekali ya. Tiger Twin Shot. Ini kelihatannya kayaknya pukulannya 25-26 ribu loh kayaknya. Gede banget kayaknya ya. Tsubasanya aja segitu ya teman-teman ya. Waduh, energinya habis ya. Aduh.
Untung Robson. Aduh. Sial. Mana ini ya? Aduh, ah, untung aja keblok. Yoshi, koko o tosu. Ike, drive pass. Ikuzo. Yoshi, koi. Ya, kalau dapat satu lumayan lah, teman-teman. Ah, dapat rainbow lagi. Okay. Mungkin dia bisa nyekil pakai skill C. Oh, skill A bisa ya. Oke. Okay. Tepis kan nih. Wah, ketepis gila. Bisa aja ya. Masih belum selesai. Coba sekali lagi dah. Kimeru. Katsu da. Minna to tomo ni nogashi wa shinai. Yoshi, 5 staminanya. Pukul doang nih. Pukul kena enggak ya? Harusnya kena ya. Nah. Arigato. 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 Oke, teman-teman. Gua kalah, enggak dapat juara 3. Ya, dapat ini si siapa namanya nih? Posam FC ya. Kalau Discord-nya Diki. Yes. Selamat ya buat Diki. Juara 3 tuh Miracle Cup. Segini aja videonya kali ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman buat tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.